Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Haura Entertainment. Kali ini kita akan membahas sedutan drama series Malaysia Rajuk Karina episode 28 atau episode akhir. Pada episode akhir ini akan menceritakan akhir rumah tangga Karina dan Nizan. Saiful sepertinya akan menyesal sudah percaya dengan Anum, sebab Anum hanya berlakon berubah menjadi baik. Perangai sebenarnya akhirnya terbongkar. Anum hanya nak Saiful dapatkan Patricia dan dapatkan harta dari keluarga Karina. Saiful juga kecewa dengan emaknya. Mak Saiful juga berlakon baik pada Karina sebab dia kongsi dengan Anum. Saiful tak sangka akan terjadi macam ini. Tapi penyesalan Saiful tak ada gunanya. Dia hanya nak hidup tenang dan bahagia. Saiful tetap akan bisa rapat dengan Patricia sebab dia memang sudah berubah. Selepas merajuknya Karina, sebab salah paham, Nizan berhasil membuat Karina semakin cinta dengannya. Karina dan Nizan nampak bahagia. Karina percaya jika Nizan tidak curang dengan Balqis. Balqis juga sudah pergi tinggalkan Nizan. Akhir rumah tangga Nizan dan Karina akan happy ending. Karina sepertinya akan mengandung. Oke guys, cukup sekian pembahasan kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan sampai ketinggalan update selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.